Ya, selamat sore pemirsa Sripoku TV. Saat ini kita bersama Sekretaris Umum KONI Kota Palembang, Bapak Ruby Indiarta. Pak Ruby, selamat sore Pak Ruby. Ya, sore. Ya, baru saja kita habis rapat dengan panitia persiapan Porprov ke-13 Okuraya kontingen KONI Kota Palembang. Pak Ruby, bisa dijelaskan Pak Ruby, tadi ada rekan-rekan kita tadi bilang tadi siap melaksanakan tugas untuk menjadi panitia melayani atlet kontingen KONI Kota Palembang di Okuraya dengan tanpa honor. Bagaimana Pak Ruby? Baik, terima kasih pada kawan-kawan semuanya. Memang hari ini kita dari KONI Kota Palembang mengadakan rapat pembentukan panitia, di mana panitia ini adalah pendamping untuk kontingen Kota Palembang menuju ke Porprov di Okuraya. Nah, kontingen Kota Palembang ini tugasnya adalah melayani. Jadi sudah kami jelaskan tadi kepada kawan-kawan bahwa kita ini bukan atasan dari atlet dan pelatih yang ada di yang akan kita berangkatkan di Okuraya, tapi kita adalah pelayan. Nah, tugas kita adalah melayani seluruh atlet yang akan bertanding di Okuraya agar target kita menjadi juara umum bisa tercapai dengan baik dan Kota Palembang keluar menjadi juara umum di Pekan Olahraga Provinsi yang ke-13 di Okuraya. Tadi juga sudah kami jelaskan bahwa atlet Kota Palembang diberangkatkan berjumlah 821 orang. Kami ralat 821 orang. Semuanya akan kami berangkatkan ke Okuraya yang akan dibagikan di 3 kabupaten, di Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Pendampingnya adalah seluruh pengurus KONI Kota Palembang yang hadir dan aktif. Dan kami sudah sampaikan bahwa KONI Kota Palembang hanya menyiapkan transportasi, akomodasi, dan makan. Yang lain-lainnya adalah bahwa KONI Kota Palembang akan membentuk tim dan akan menunjukkan bahwa KONI Kota Palembang ini solid dan loyal kepada KONI Kota Palembang untuk mendapatkan juara umum. Memang KONI Kota Palembang sudah menyatakan bahwa tidak ada pengganti transport ataupun biaya untuk berangkatkan seluruh pengurus KONI ke Okuraya. Dan insya Allah kawan-kawan sudah siap dan kami sepakat bahwa kami akan melayani seluruh atlet dan pelatih yang akan berangkat ke Okuraya dan tanpa ongkos sama sekali. Kalau untuk berbicara target medali, berapa itu Pak Ruby? Kami Kota Palembang mengacu pada Pekan Olahraga Provinsi Prabu Muli, maka target kita adalah minimal 163 emas sehingga kita baru keluar menjadi juara umum di Porprov ke-13 di Okuraya. Barangkali untuk penegasan, tadi kan untuk honor untuk panitia KONI Kota Palembang sebagai pendamping, tapi untuk atlet dan kontingen, barangkali dari KONI Kota Palembang maupun dari Pemkot Kota Palembang selaku ini pembinanya juga menjamin ada untuk urusan itu terjamin gitu Pak. Untuk kontingen semuanya sudah di cover, jadi pemerintah Kota Palembang sudah menganggarkan anggaran yang cukup untuk memberangkatkan atlet dan pelatih, termasuk nanti ada akomodasi, transportasi, serta makannya semuanya sudah disiapkan. Nanti akan kerjasama dengan Dispora, termasuk nanti kami akan berangkat Kamis ke Okuraya, akan meninjau venue-venue serta melihat apa posku-posku yang akan ditempati oleh pemain dan pelatih serta panitia dari KONI Kota Palembang. Oke, bisa disampaikan tagline kita? Baik, Kota Palembang memiliki tagline di mana Kota Palembang menyatakan bahwa Palembang kita pacak, kita galak, Palembang juara. Oke, terima kasih.